Jadi hari ini ada bantuan dari pemerintah negara Singapura, yaitu masing-masing pesawat ada 5 ton, jadi total 10 ton ya, yang dengan pesawat. Yang saat ini dikirimkan adalah ventilator, terutama ventilator, kemudian masker, kemudian ada APD. Jadi total tiap pesawat ada 5 ton. Kemudian untuk botol oksigen, itu nanti akan dikirim via kapal. Akan tiba nanti di tanggal hari Rabu dengan kapal di Tanjung Priok. Kemudian untuk hari ini juga kita juga sudah ada perwakilan dari Bapak Dubes Singapura, kemudian juga dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemhan. Jadi sudah hadir semua tadi di sini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.